Kita terpaksa parking jauh guys, sebab banyak kenderaan, so tak ada parking yang dekat, eh, tak ada tempat lagi. Ini ialah kawasan perumahan. Jualan ramah itu diadakan dekat dengan kawasan perumahan, ya. Tu mereka baru balik guys, banyak barang yang mereka bawa. Berapa telur itu satu set? 13 Oh, okey, masih. Sempat juga saya tanya tadi guys. Satu set telur biasanya 20 di kawasan kita. Tapi jualan ramah RM13 saja. Kita lihat nanti. Itulah tempatnya guys. Wah, panjang barisannya. Tentulah kita di akhir barisan itu nanti, sebab kita baru sampai. Itu anak dara saya dan anak bujang saya. Ayam, ikan, begini keadaan dia guys di sini. Daging. Ini ikan. Di kantin ada potong juga. Ya belum potong. Ayam. Ambil 4 ekor ikan. Mana plastik? Nanti cuci tangan tu. Okay. Okay, bosku membeli ayam di sana. Kita nak timbang di sini. Okay, terima kasih. Kita beli 2 ekor ayam guys. Ikan juga. Wow, panjang guys. Panjang. Bila lagi kita ada balik ni? B, take two. Okay, kita beli softlan. Kita nak lihat telur. Kita beli Milo. Ini beras guys. Beras premium RM26.50. Penuhlah bakul tu nanti. Ini telur guys. Telur apa ini? Omega ni kan? Omega ni. Okey, ambil satu set. Biasanya kita beli ni RM20 guys. Satu set di tempat kita. Sekarang jualan ramah RM13.49.
Okay. Lagi mie ayam lagi. Biasanya ini di tempat kita RM5 satu, di sini RM2.99 guys. Tu lagi susu tu lagi. Susu ambil satu. Penuhlah bakul kita. Okey. Beli roti lagi, roti. Tu roti. Bibi, ambil roti. Oh. Roti. Minyak goreng, minyak masak kita tidak beli. No, no. Okay, ambil satu. Okay, baris di sana. Okay, kita nak berbaris untuk membayar, guys. Begitulah panjangnya barisan ini. Tidak banyak barang yang dijual, guys. Boleh bagi tempat kosong. Di mana dapat yang kosong? Kotak yang kosong mana dapat? Banyak yang dapat kotak? Oh, gitu. Wow, tengok barisannya, guys. Kita berkumpul di sini berbilang bangsa, berbilang agama. Kita hidup harmoni, guys, di bumi bertuah. Itu bosku, dia minta kotak tu untuk simpan barang. Kaunter hanya satu, tetapi barisannya panjang. Bermacam ragam. Sebab harga barang sekarang sudah naik, jadi kesempatan jualan ramah ini, ramai penduduk yang berdekatan, tidak ketinggalan untuk membeli barang yang murah di sini. Penuh juga bakul kita, guys, walaupun kita lambat. Barang tidak banyak yang tinggal. Ada yang bawa budak, orang tua. Saya rasa ada satu jam di sini nanti untuk sampai ke kaunter itu. Kita masih berbaring, guys. Beginilah keadaan di sini. Bermacam ragam, eh? Seronok juga kita melihat saudara kita dari berbagai kaum. Thank you.
walaupun kita berbeda agama guys, tapi kita hidup harmoni ya di bumi bertuah ini. Kita sudah separuh berbaris di sini. Saya rasa satu jam dari sekarang baru kita sampai ya di kaunter depan itu. Tak ada yang potong queue, kita tua muda tetap berbaris di sini. Berdisiplin guys. Walaupun di tempat ini kita rasa panas, tapi kita masih lagi berbaris. Tu bosku di sana berbaris juga. Sementara menunggu barisan sampai ke kaunter guys, kita sempat ke sini untuk mengambil pisang ya yang sudah nak masak ya tu bosku. Tu bosku menjinjing ya tandan pisang. Jualan Rahmah bergerak ya. Ini dia. Setelah berbaris selama 2 jam, akhirnya hampir dengan kaunter juga. Tempat membayar ya. Itu bosku dan anak-anak ya. Sudah dekat dengan kaunter. Masih panjang lagi barisan ini walaupun sekarang sudah pukul 1:30. Panjang guys. Tu sampai ujung sana. Di kaunter guys setelah lama berbaris tadi. Bosku dia bawa kotak